Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara memanggil, menelpon atau call teman kalian atau orang lain menggunakan Telegram yang ada di laptop atau komputer, guys. Nah, soalnya di Telegram web atau Telegram yang bukannya pakai browser itu tidak bisa digunakan untuk telepon atau call orang lain. Ini kalian bisa lihat. Ini Ko Tutorial mau telepon, tapi di sini nggak ada menunya telepon, jadi cuma bisa copy aja ya, nggak bisa telepon. Nah, langsung aja gimana caranya, yuk simak baik-baik video ini. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian cari di browser kalian Telegram. Nah, kalian cari Telegram seperti ini. Nah, setelah itu kalian jangan pilih yang Telegram ini, jangan. Kalian pilih yang desktop. Kalian pilih yang desktop ini. Nah, setelah itu kalian get for Windows. Nah, ini kalian tinggal download. Nah, ini kalian download yang untuk Windows. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu downloadannya sampai selesai. Jika downloadannya udah selesai, kalian install, guys. Nah, setelah berhasil terdownload seperti ini, kalian buka, guys. Nah, kalian tinggal klik, setelah itu kalian install. Nah, di sini kita bisa pilih bahasanya, cuma di sini nggak ada bahasa Indonesia, jadi Ko Tutorial bakalan pilih bahasa Inggris saja. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita pilih next. Yes. Kemudian kita pilih next. Next lagi, install. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, oke, setelah itu kita klik finish. Kemudian kalian start messaging. Yang ini, guys, start messaging. Nah, setelah itu kalian tinggal login, guys. Kalian bisa scan kode QR. Kalau umpamanya nggak bisa scan, kalian bisa login melalui nomor HP. Tapi di sini Ko Tutorial bakalan scan menggunakan kode QR biar cepat. Oke, setelah kalian scan, nanti tampilannya akan seperti ini loginnya. Hampir mirip atau sama dengan Telegram yang ada di web. Nah, tampilannya seperti ini. Cuma bedanya di sini kita bisa telepon atau call orang lain, guys, ataupun teman kita yang ada di kontak. Kalian tinggal pilih yang garis tiga ini, kemudian kalian pilih kontak. Setelah itu kalian tinggal cari kontak yang ingin kalian telepon. Misalnya, Ko Tutorial bakalan telepon si Radit ini. Nah, kita tinggal pilih, setelah itu akan muncul di kanan sini. Nah, kalian tinggal pilih yang menu gambarnya telepon ini. Kalian tinggal telepon. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu si Raditnya mengangkat teleponnya. Halo? Halo. Ya? Ya. Tes-tes. Tes-tes. Tes dicoba. Tes dicoba. Nah, bisa kan, guys? Jadi kayak gitu caranya telepon atau call di Telegram, guys. Kalian juga bisa menggunakan Telegram ini untuk video call dengan cara klik video call, tapi dengan catatan di laptop atau komputer kalian harus ada webcamnya atau kameranya, kayak gitu, guys. Nah, mungkin sampai segini dulu videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bawah, guys. Nah, see you di next video. Semoga video dapat membantu kalian. Kita end call dulu. Bye-bye.